Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera. Ketemu lagi sama gue Jo, Arinji Motorsport di salah satu YouTube channel sayangan kita, Arinji TV. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi COVID-19 masih tetap jaga kesehatan dan sehat selalu. Kalian semua setuju gak sih dengan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa M is the most powerful letter in the world? Paling nggak hal itulah yang dikatakan oleh BMW untuk huruf M tersebut, karena hanya kendaraan-kendaraan yang super cepat dan super kencang lah yang mereka beri embel-embel huruf M. Contohnya ada di sebelah gua adalah motor S1000RR Superbike yang sangat kencang, di mana top trimnya adalah tipe M Performance. Tapi tunggu dulu, bukan hal itu yang pengen gua bahas kali ini. Yang pengen kita bahas lebih detail berkaitan dengan huruf M adalah BMW M4. Nah, di samping gua ada sebuah kendaraan dari BMW versi M yang teman-teman pasti sudah tahu kalau ini adalah M4. Di mana logo M lagi-lagi disematkan di sebuah mobil yang pastinya sudah mencerminkan kalau mobil ini adalah mobil yang super kencang dan super cepat. Dan istilahnya banyak orang yang mengidolakan untuk memiliki mobil M4 ini. Terbukti banyak mobil seri 3 contohnya yang dimodif mengikuti M4. Bahkan dari BMW itu sendiri mereka meluncurkan seri 435 ataupun 440 yang boleh dibilang agak mirip dengan M4 ini karena antusias terhadap emblem M4 ini yang luar biasa. Kalau kita lihat dari bodinya, front engine hood, bumper depan, bumper belakang dan juga fendernya sudah mencerminkan kalau ini adalah mobil kencang. Kita lihat lebih jauh mengenai spek dari engine. Nah, dan inilah ruang mesin dari BMW M4, sangat padat dan compact. Di sini ada strut bar dari carbon fiber. Nah, untuk mesin M4 itu sendiri, yaitu 3000cc twin turbo 6 silinder segaris. Tapi mesinnya sudah S engine, jadi sudah dipastikan kalau mesin ini sangat bertenaga dan kencang. Dan transmisinya sudah dual clutch, yang otomatis perpindahan giginya pasti lebih smooth dan lebih cepat. Nah, dan hal yang menarik untuk kita bandingkan di sini adalah apakah sebuah BMW M4 dengan tenaga 431 HP tapi bobotnya 1572 kg akan lebih kencang daripada BMW S1000RR di mana tenaganya yang jauh lebih kecil 193 HP tapi bobotnya juga jauh lebih ringan 204 kilo. Kita coba buktikan di sini apakah sesuatu yang tenaganya lebih besar tapi bobotnya lebih berat akan lebih kencang dari sesuatu yang tenaganya lebih kecil dan bobotnya juga lebih kecil. Kita coba ulas detailnya setelah ini, bro. Dan kali ini kita sudah ada di BSD Circuit dan gue ditemenin sama Mas Randi. Halo, teman-teman semua. Nah, jadi kita ada di BSD Circuit. Kalau teman-teman lihat ini jalannya bener plong kosong dan kita akan ngetes lebih gesit mana atau lebih cepat mana antara BMW S1000RR 193 HP atau BMW M4 431 HP. Menang mana Mas Randi? M4 dong. M4. Kita coba pakai itu. Stay tune ya, bro. Yo.
Udah lihat tadi ya, review singkat mengenai mana sih sebenarnya lebih cepat antara BMW S1000 RR dengan BMW M4. Gimana tadi Mas Randy? Ternyata superbike jauh lebih kencang bro. Dengan horsepower berapa? Ini tenaganya 193 horsepower. 200 horsepower. Ini 431. Ini 431 horsepower, cuman dengan berat hampir 1500 kg. Iya. Ya, jadi kalau boleh dibilang sebenarnya horsepower itu tidak melulu menjadikan kendaraan itu lebih kencang. Ternyata yang lebih penting di sini adalah power weight ratio. Jadi istilahnya 193 hanya dengan berat 204 kg itu bisa jauh lebih kencang daripada kendaraan sport car. Tenaganya 431 HP tapi beratnya 1572. Padahal gua tadi udah pakai mode Sport Plus ya. Pedal shift. Tetap enggak nguber. Gigi 1 kita start bareng tapi pada akhirnya mobil tertinggal oleh si S1000. Iya. Ini tadi gigi 1 sampai 100 udah limiter. Habis itu sampai gigi 3 speednya lumayan. Hampir 200. Oke, itu aja teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua RGGP. Kurang ketemu lagi. Ya, pokoknya satu lagi jangan lupa di Arena Motorsport kita ada giveaway satu buah motor Kawasaki Ninja 2,5. Pantengin setiap videonya untuk mendapatkan huruf per huruf untuk membentuk satu nama pembalap. Dapat satu motor Ninja 2,5. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe dan follow Instagram Arena Motorsport. Arena Motorsport DSD dan Arena Motorsport Kemang. Kurang itu, jangan kurang lebih itu aja. Kita juga lagi ada bagi-bagi THR. Hari Minggu ini insyaallah akan kita publish siapa aja pemenangnya. Puluhan orang dan puluhan juta yang insyaallah akan kita berikan. Amin. Ya rabbal alamin. Gitu aja. Terima kasih banyak. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, bro. Bye-bye.